Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara yang budiman, mengingat, menimbang situasi yang berkembang saat ini, telah muncul gejala-gejala unsur-unsur yang hakikatnya dapat mempengaruhi tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, ekonomi, dan agama, serta keamanan. Maka oleh sebab itu, saya Haji Zainal MS, Sarjana Hukum, Ketua Majelis Dakwah Islamnya Provinsi Sumatera Barat, mengingatkan dan menghimbau pada seluruh masyarakat, terkhusus pada para dai, daiyah, mubaligh, mubaligah, MDI se Sumatera Barat, untuk dapat memelihara keamanan, ketertiban, dan tidak mudah terpengaruh oleh isu berita-berita bohong yang berkembang, yang dapat mengganggu persatuan, kesatuan, dan silaturahim di antara kita. Khusus kepada para dai, daiyah, mubaligh, mubaligah, Majelis Dakwah Islamnya Sumatera Barat, dimanapun berada, senantiasa menghimbau umat selalu dalam berhati-hati, waspada, sehingga terpelihara terus keamanan, ketertiban di masyarakat kita Sumatera Barat. Wallahu wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.